Selamat siang para pemirsa Baka TV dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Heni Wardani berada di Gedung Muamalah, tepatnya di Jalan Nusa Kambangan nomor 40 Kota Malang, di dalam pelaksanaan Herd Immunity COVID-19 di acara Bapak Murino Suprapto diadakannya vaksinasi tahap pertama Sinovac. Bersama dengan saya kita akan bincang-bincang dikit dengan Ketua Panitia dari Partai Gerindra Kota Malang, Bapak Dhani. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Eni. Ya, Pak Dhani, di dalam pelaksanaan tahap pertama cukup menyedot pesertanya ya, kurang lebih 400 ya. 400 ada ya kuotanya ya hari pertama. Gini, perlu diluruskan bahwasannya Partai Gerindra itu sebetulnya menyiapkan 1.000 vaksin. 1.000 vaksin ya. Dengan judul 1.000 vaksin Partai Gerindra. Cuma alhamdulillah antusias warga Malang untuk masalah vaksin itu tinggi. Jadi hari pertama kita vaksin itu yang kita siapkan 300, tapi munculnya untuk vaksin pertama itu 374. Vaksin kedua kita siapkan 300, tapi yang vaksin itu 478, dan sekarang itu terakhir itu disiapkan vaksin sebanyak 700 vaksin, yang artinya untuk Partai Gerindra menyiapkan 1.000 vaksin cuma ada pembengkakan menjadi 1.527 vaksin. Jadi sudah ditambah ya, sudah ditambah. Kebetulan ya, alhamdulillah juga kita disupport sama Dinkes dan Yonkes ya, yang mensupport vaksin ke teman-teman peserta vaksin. Siap. Ini ya. Nah, kira-kira ini masih ada kuota lagi atau sudah menutup ini untuk hari ketiga ini? Masih ada. Masih ada berapa kira-kira? Kira sekarang itu masih ada sekitar 57. Ya? 57 masih ada. Dari ya? Kuota 700. Kuota 700 ya. Berarti memang percepatannya luar biasa hari ini ya. Hasil kerja keras Mas Dhani bersama tim. Hasil kerja keras semuanya. Semuanya panitia, betul. Tim panitia juga ya. Harapannya untuk para masyarakat Kota Malang yang ingin percepatan vaksinasi bisa dilakukan di setiap ada kegiatan ya nanti biasanya. Siap. Dan harapan saya pribadi mewakili Partai Gerindra bahwa saya juga alhamdulillah untuk semua partai yang ada di Kota Malang, baik Partai PDI, Partai Golkar, PKB, semua sudah melaksanakan pendukungan program pemerintah untuk masalah vaksin. Ya. Insya Allah gitu Bu Eni. Ya. Mudah-mudahan COVID-19 segera mereda dan kita bisa beraktivitas kembali sedia kala. Ya. Dan tetap menjaga prokes Bu Eni. Ya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Dhani sudah berkesempatan untuk kerja keras di dalam Partai Gerindra, amin. Ketua Panitia kita. Demikian para pemirsa Baka TV dimanapun Anda berada. Dari Heni Wardani di Gedung Muamalah, Nusa Kambangan 40 Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.